Halo semuanya, balik lagi dengan saya Emma. Nah, kali ini spesial banget aku bikin Q&A tentang istri prajurit nih teman-teman. Q&A nggak banyak, cuman Q&A yang umum-umum aja ditanyakan. Kalau misalnya ada pertanyaan lain, silahkan komentar di bawah ya. Nah, semoga informasi ini bisa membantu kalian untuk mengetahui lebih dalam tentang kehidupan istri prajurit. Namun kalau misalnya ada salah kata atau salah penyampaian informasi, mohon dibantu untuk koreksi ya teman-teman. Oke, yang pertama, istri boleh kerja nggak sih? Kalau misalnya nikah sama prajurit, itu boleh banget loh bekerja. Aku aja bekerja sebagai dokter, bahkan influencer juga kan. Jadi sangat diperbolehkan untuk bekerja. Namun, ketika bekerja, jika ada kegiatan persit, itu biasanya akan diberikan surat dispensasi untuk izin bekerja dan mengikuti kegiatan persit nih teman-teman. Misalnya kayak kegiatan kunjungan, atau ada hari ulang tahun persit, atau mengikuti pengarahan, itu semua biasanya akan diberikan surat dispensasi agar istri-istri yang bekerja bisa izin dari pekerjaannya dan aktif dalam kegiatan persit. Yang kedua, harus tinggal di asrama nggak sih? Oke, kalau ini tergantung dari kesatuan masing-masing ya. Tidak semua kesatuan prajurit itu memiliki asrama. Misalnya kayak di Kodam ataupun Korem, kalau misalnya mereka punya asrama, biasanya diwajibkan tinggal di asrama. Tapi kalau misalnya Kodam Korem itu nggak punya asrama, ya berarti tinggal di luar. Kadang bisa mengontrak rumahnya gitu kan ya. Tapi kalau tinggal di batalion seperti aku ini, itu biasanya wajib tinggal di dalam asrama. Kenapa? Untuk mengamankan istrinya dan keluarga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat suami berdinas ataupun saat suami bertugas di luar nih teman-teman. Nah makanya biasanya sebelum menikah, kalau yang tinggal di batalion itu ada surat perjanjian untuk wajib tinggal di dalam asrama. Fungsinya apa ya? Itu tadi untuk mengamankan dan membuat hati suami itu tenang gitu kan ya, kalau misalnya keluarganya berada dekat di dalam lingkungan asrama. Nah, tapi kalau misalnya memang ada alasan-alasan tertentu nih, misalnya kayak merawat orang tua yang sakit, atau misalnya bekerja ikatan dinas gitu kan ya, dan akhirnya tidak bisa merapat ke asrama, itu diizinkan kok teman-teman. Asalkan ada alasan yang pasti dan bisa menjelaskan kenapa kok tidak bisa tinggal di dalam asrama. Namun ketika ada kegiatan persit yang bersifat wajib, itu biasanya kita tetap harus datang walaupun rumahnya sejauh apapun. Misalnya nih, yang istri harus ikatan dinas di Jakarta gitu kan ya, tapi suaminya dinas di Salatiga. Namun ketika ada kegiatan persit, biasanya dari Jakarta mereka harus terbang ke Salatiga saat ada kegiatan wajib. Dan itu konsekuensi yang harus dibayar dan harus dilakukan ketika kalian tidak tinggal di asrama ataupun jauh dari suami nih teman-teman. Nah, kegiatan persit itu sibuknya seperti apa sih? Sebenarnya itu semua tergantung dari pangkat dan jabatan suami serta di mana kesatuan suami bertugas. Jadi nggak semua persit itu sibuk. Oke, biasanya yang paling sibuk adalah pengurus persitnya. Semakin tinggi kesatuan pengurus persit akan semakin sibuk nih teman-teman. Dan tidak semua persit akan menjadi pengurus persit. Bahkan terkadang itu banyak sekali persit yang menolak untuk menjadi pengurus persit karena saking sibuknya. Kenapa? Karena ada banyak sekali kegiatan-kegiatan di persit ini nih teman-teman. Kalau kegiatan wajib misalnya kayak kegiatan senam, kegiatan yasinan, keterampilan, itu sudah kegiatan wajib. Namun kalau misalnya jadi pengurus persit, itu kita biasanya mengikuti kegiatan seperti kunjungan, kita siapkan kunjungan gitu kan ya. Kegiatan ulang tahun, kita menyiapkan lomba-lombanya, kegiatan webinar, seminar, dan kegiatan pelatihan dan segala macam kegiatan itu. Biasanya itu sangat menyita waktu. Oke. Nah, misalnya kalau misalnya kita jadi anggota persit biasa, itu satu minggu kegiatannya bisa 2-3 kali per minggu gitu kan ya. Namun ketika jadi pengurus persit, itu terkadang bisa kegiatan setiap hari, terkadang. Tapi kalau misalnya pada waktu santai, ya tidak ada kegiatan sama sekali. Makanya kalau ditanya, sibuk nggak sih jadi persit itu?
tergantung di mana kalian berpijak, tergantung pangkat suami, dan tergantung juga kalian sebagai pengurus Persit atau sebagai anggota Persit biasa nih teman-teman. Enaknya jadi pengurus Persit, kalian punya banyak pengalaman, banyak kenalan gitu kan ya, dari kesatuan-kesatuan lain, lalu banyak punya skill, belajar tentang tata cara, misalnya mengatur meja makan, mengatur kamar hotel, atau mengatur pembukuan Persit, dan lain-lain. Itu semua didapatkan dari pelajaran dan pengalaman sebagai pengurus Persit nih teman-teman. Persit boleh nggak sih main medsos? Oh, boleh kok teman-teman. Aku aja sebagai influencer juga main medsos kan. Namun itu semua ada batasnya. Jadi kita harus tahu nih kemampuan kita sebagai ibu Persit itu sebagai contoh pada masyarakat gitu kan ya. Ada beberapa kriteria bermedsos. Misalnya seperti tidak boleh menghina, mencemarkan nama baik orang, tidak boleh berbuat sara, tidak boleh melakukan konten-konten yang porno, tidak boleh membuat konten yang menyerang pemerintahan, tidak boleh beradu domba dengan orang lain, dan segala macam jenis aturan medsos tersebut. Jadi ketika kalian ingin bermedsos, diharapkan agar medsos tersebut bisa bermanfaat bagi orang lain. Misalnya pengen bermedsos bikin konten YouTube tentang masak-masakan, tentang kesehatan gitu kan, tentang kesenian, itu sangat boleh banget. Mau bikin YouTube, mau bikin Instagram, itu boleh banget. Malah diapresiasi biasanya oleh Persit ketika anggotanya mau berkarya gitu kan ya. Namun jika kalian membuat konten yang kontroversial, misalnya joget-joget seksi, atau misalnya menyerang pemerintahan, atau melakukan pencemaran nama baik dan lain-lain gitu, nah itu yang sangat-sangat tidak disarankan sama sekali dalam anggota Persit. Apalagi hal tersebut bisa berpengaruh terhadap karier suami teman-teman. Nah, untuk kehidupan pertetanggaan sendiri gimana dalam Persit? Nah sebenarnya dalam Persit itu nyaman banget kok kalau misalnya kita tinggal di asrama ya. Banyak sekali tetangga yang bisa membantu gitu kan ya. Ada tetangga kanan kiri, sering bagi makanan, sering berinteraksi bersama. Namun ada beberapa etika yang memang harus dipatuhi. Misalnya kita harus benar-benar hormat banget kepada ketua, kepada wakil ketua, kepada senior-senior, ataupun kepada atasan yang pangkatnya lebih tinggi secara otomatis itu nih teman-teman. Kita nggak bisa seenaknya nih kayak di kampung gitu kan ya, ketika keluar rumah dalam asrama bisa langsung pakai daster gitu aja atau celana pendek, itu juga tidak diperkenankan karena itu tinggal di asrama kan banyak banget cowok-cowoknya, nggak cuma cewek aja. Walaupun di kampung juga banyak cowok, tapi cowok-cowok di sini kan masih muda-muda gitu kan ya, ada yang masih umur 20 sampai 30 tahun. Nah itu takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya ketika kita tinggal di asrama, yang harus dijaga itu benar-benar adalah etika nih teman-teman. Entah etika berpakaian, etika berbicara, etika berbahasa, etika terhadap orang-orang yang lebih tinggi pangkatnya, kepada senior, kepada ketua, itu yang benar-benar harus dipahami sebelum teman-teman masuk ke dalam lingkungan asrama atau ke dalam lingkungan ibu Persit nih teman-teman. Itu tadi sedikit Q&A tentang kehidupan ibu Persit yang bisa aku jelaskan kepada teman-teman. Kalau ada yang ingin didiskusikan lagi atau ada yang ingin ditanyakan, silakan komentar di bawah ya. Dan udah teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye.